Nah kan udah gampang bunyi satu, terus nanti gampang jinak juga ya. Apa ijuan sogon? Ijuan sogon 15 tas. Oh ini kalau kualitas, nah. Jadi kalau kualitasnya cakep dia harganya berapa? Ya itu udah bunyi bos. Udah bunyi? SRDC banyak bos. SRDC juga stok banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicauan, yang selamat siang untuk siang ini. OIG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur, dan untuk posisinya ini ada di pas belakang gedung Pramuka ya teman-temannya, parkiran mobil. Untuk siang ini OIG Channel akan semoga sobat Kicauan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Jadi belakang parkiran mobil di sebelah sini ini ada anak tangga. Ini satu-satunya anak tangga yang ada di belakang parkiran mobil ya. Nah nanti tinggal jalan lurus ke sebelah sini teman-teman, di lantai 2 ya. Ini lantai 2 ada anak tangga yang tadi kita naik. Sebelah sini ini pinggiran ya, yang kita pantau dari kiosnya Mas Aji, lantainya lantai 2. Stoknya lagi full, banyak buru-buru kecil nanti kita pantau. Ini kiosnya adanya di sebelah sini nih. Nah ini dia untuk kiosnya. Jamalah. Nanti dukungannya OIG Channel mau subscribe. Dengan lonceng, terima kasih. Ini untuk masnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bos. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik bos. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Oh iya ini stoknya kayaknya burunya lagi banyak mas ya. Iya full bos nih, full stok. Lagi full. Ini hari Jumat mas ya. Iya. Ini biasanya kalau yang lagi masuk tadi burung apa tuh mas? Tadi yang masuk itu ciwah, sipol, sogon, tukutukan, SRBC banyak bos. Lengkap burung-burung kecil ya? Iya. Itu biasanya kalau teman-teman mau mantau di sini dari jam berapa mas? Kalau jam 6 pagi sampai jam 4 sore bos. Oh jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Oke untuk pantauannya nanti kalau semua nggak sempat mantau juga bisa dikirim-kirim mas ya. Iya umpama pas ini kan waktunya kan sendirian bos. Kalau nggak ada telepon aja bos. Telepon aja mas, ya kadang kan lagi ke mana gitu. Nanti kita bagi nomor kontak WA di atas video ya. Iya. Nah kalau di sini layanan tukar tambah bisa bos, asal sama-sama cocok bos. Oh asal sama-sama cocok. Nah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke oke bawa kita... ke kios aja ya. Oh bawa ke kios. Ya. Harus burung sehat ya mas ya. Iya. Harus burung sehat. Oke kita coba lihat mas ya. Iya. Kalau soal harga kalau nggak sesuai di YouTube bilang aja udah lihat di YouTube sekian gitu ya bos. Oke. Biar sama gitu. Oke biar sama sama Kias ya. Nah. Nanti kalau semua agak kemahalan bisa ditawar nggak ya, apa-apa. Santai gitu. Aja. Santai aja. Oke mas kita coba pantau ya stoknya ya. Yuk. Oke. Nah kita pantau bagian dalam dulu mas. Iya. Ini kayaknya banyak banget stoknya sekarang mas. Iya full ini. Sampai kandang ini nggak muat nih bos. Waduh. Sampai kandang nggak muat ya. Kita lihat ya. Ini dari burung mantenan. Iya sampai 40. Nah ini mantenan di luar juga ada, di dalam juga ada. Mana? Jantan betina ada di sini ya. Ini bagian betina harga berapa mas? Itu yang udah burung kawatan lama bos. Oh ini udah kenapur? Iya. Berapa harga ini? Itu harganya itu 125. 125, udah makan pur ya? Itu dari bondol sampai dokok itu. Oke. Saking lamanya. Saking lamanya. Ini kita lihat sebelah sini nih ada mantenan. Nah mantenan ini di ombyok. Di sini ada jantan ada betinanya ya. Khusus yang mantenan merah. Nah kalau yang jantan full kepalanya hitam, kalau yang jantan, nah kalau yang betina kayak gini separuh. Nah dia ada di bagian atas aja, yang bagian betina ya sama-sama udah dewasa ini. Yang jantan berapa mas? Sama aja, pokoknya yang dari ekornya doang tuh yang beda. Ekornya aja. Apa? Berapa nih yang mulus? Yang mulus 100, yang bondol 75. Oh mulus 100, bondol 75, jantan betina harga sama? Hah? Jantan betina harga sama nggak? Sama. Oh, samain. Oke, ini stoknya ya dari burung mantenan. Buat teman-teman yang sedang mencari mantenan. Ada stoknya ijoan sogon. Waduh, ini stoknya banyak ijoan sogon. Ini harga berapa ijoan sogon? Ijoan sogon 15, Mas. 15.000. Nah, aduh, kalau beli 2 25. 2 ekor 25.000. Kalau beli 3 30. Beli 3 30. Nah, beli grosir lebih murah buat dijual lagi ya. Ini stoknya di sini lagi full burung-burung kecil. Kalau burung di sini kan bahan ya teman ya, jadi ada yang makan pur ada yang enggak. Ini kalau yang ini dia belum makan pur. Nah kalau burung gini dia minum ya, minum manis-manis seperti air gula atau nektar biasa.
Kalau ini bagian trotol. Nah, ini trotol dari Shogun harga berapaan, Mas? Harga itu 30.000, Bos. 30.000 yang dari Shogun. Nah, ya ada pi jantung tuh, trotol, pi jantung pisang. Pi jantung pisang. Nah, ada 3 tuh. Yang ini? Iya. Ini harga berapa tuh? Itu harganya 25, Mas. Oh, harga 25. Nah, tapi itu stoknya nggak banyak ya, pi jantung pisang ya? Iya. Oke. Kalau di Mekah itu ada satu itu, ada 3 ekor. Kali beli murah? Satu yang kena panjang. Oh, yang di bawah nih. Ini maaf nih, ada backlight ya. Soalnya lawan arah. Harga berapa tuh kali beli murah? Kali beli murah itu harganya 60. 60 ribu? Oke, itu kayak gitu, 60 ribu. Ini yang jantan yang betina sih? Jantan, Bos, trotol itu. Oh, yang trotol. Okay. Ada merah-merahnya. Oke. Halo teman-teman, saya mau perkenalkan produk baru yang namanya alas sangkar kertas sekali pakai. Yeah. Ini produknya dari Ebert. Ini alas sangkar nomor 4. Ini tuh gunanya buat kita para ibu-ibu kalau misalnya suaminya punya hobi burung. Yeah. Apalagi burungnya bukan cuma satu kan ya Om ya. Burungnya banyak, jadi malas harus nyuci-nyuci, belum lagi ngurusin anak, ngurusin kerjaan rumah. Mendingan pakai ini aja nih. Caranya yang lama kita gulung dulu. Oh, yang ini. Jadi ini udah lama kepake ya, Mbak lama, ya. Udah lama, udah 3 hari nih. 3 hari kan enggak sobek nih, Om. Iya. Nih. Oh, jadi seperti ini. Ini kotorannya ya. Ini kotorannya nih. Ini udah 3 hari nih. Kalau saya bersihin tiap hari kan rempong ya. Jadi pakai ini aja. Pakai ini aja, jadi simpel gitu ya. Simpel dan praktis. Simpel praktis ya. Oke. Okay. Tinggal dibuang. Tempatnya tetap bersih. Tempatnya tetap bersih, enggak usah cuci-cuci. Enggak usah cuci-cuci ya. Kita semprot dulu, agak basah. Ini yang mau kita kenalin produk dari Ebert ya. Ini produknya dari Ebert. Ini alat sangkar nomor 4. Alat sangkar nomor 4. Nanti kita ada berbagai macam, Om. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kantong kotak juga ada. Jadi sesuaikan lah ya. Yang pleci juga ada. Pleci juga ada. Oh, berarti lengkap sekali dong ya. Ada semua. Oh, jadi pasangnya begini. Pasangnya gini. Dibasahin dulu. Kan udah dibasahin. Kita buka, terus kita tempelin sampai merekat kayak gini. Tinggal gulung. Kita masukin lagi. Dimasukin lagi. Ini sekali pakai aja, Mbak, ini. Pakai aja, tapi dia nggak harus tiap hari ganti, Om. Oh, nggak harus tiap hari ganti. 3 hari. Jadi seminggu 2 kali juga udah cukup. Udah cukup ya. Berarti simpel banget ya. Praktis, kan, tetap bersih. Jadi kan ibu-ibu nggak harus megangin ini tiap hari nih. Belum yang punya anak kecil kan. Tempong. Oke. Okay. Produknya kayak gini. Nanti kalau misalnya mau ada di link. Di link pembelian di marketplace. Di WA juga ada. WA-nya kita nanti bagi ya. Ada di sini ya. Oke, nomor WA-nya ya. Bisa teman-teman hubungi lah pokoknya untuk nomor WA-nya. Jadi nggak ya. Cuma sandekar murai aja. Dia ada kandang buat kotak, ada peci, terus kandang buat lovebird juga ada. Ada ya. Oke, ini berarti lengkap ya. Lengkap insya Allah. Oke, ini pokoknya memudahkan ibu-ibu yang di rumah lah. Gak harus cuci-cuci. Suaminya punya hobi burung kan gak harus marah-marah ya. Oh, gak harus marah-marah ya. Berarti ibu-ibu yang masak ini pengertian sekali buat suaminya. Memudahkan pokoknya ibu-ibu semua di rumah. Ini pokoknya untuk dari Ebert, mudah-mudahan kedepannya makin laris ya di pasaran ya. Ini produk inovasi terbaru dari Ebert. Kita pantau dari burung pendet, Mas. Ini kemarin ada yang nanyain dari burung pendet. Pendetnya sekarang yang tersedia pendet apa ini? Ini ada dari Kelaka, Bos. Kelaka. Iya. Kelaka itu daerah mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timuran. Iya. Lumajang. Oh, Lumajang. Iya. Ini kepalanya hitam banget. Iya, kepalanya hitam. Ini kalau yang kepala hitam kayak gini berapa ini? Kalau ini ekornya kurang ya. Oh, ekornya kasih, kurang rapi. Ini dikasih 150 aja. 150. Emang biasanya kalau yang ekor mulus berapa? Ekor mulus tinggalan, Bos, tinggal kualitas. Oh, tinggal kualitas. Jadi kalau kualitasnya cakep dia harganya berbeda gitu. Ya? Kemarin ada yang laku sampai 275 ada. Luar biasa dong. Itu yang wah badannya tegak, terus perawatan gitu. Kalau yang ini biasa bahan? Ini bahan. Oke, okay. Tapi gemuk ya ya? Oh, full. Badannya bulat, Bos. Oh iya. Full gemuk. Ini ada stok tinggal satu ya? Ini satu ini. Dari burung pendet ini. Kalau yang lain bagaimana? Yang Bali ada nggak? Yang Bali ini kosong nih. Oh, lagi kosong sekarang. Ini ada yang Jawa Timur ada nih. Yang Jawa Timur yang mana? Ini Jawa Timur tapi enggak pala hitam. Oh, enggak pala hitam. Sama dari Kelaka enggak? Ini Jawa Timurnya.
sama ya. Cuman tapi ini enggak pala hitam. Harganya murah itu. Berapa ya ini? Itu yang mulus 100. Mulus 100, yang bondol harganya 70. Oh, ada juga yang bondol? Iya. Kok ini yang bondol harga 70.000. Nanti teman-teman bisa pilih ya. Yang Jawa Barat juga ada. Oh, Jawa Barat benar ada. Ini Jawa Barat, trotolan ada. Nah, ini kalau yang Jawa Baratan. Kita lihat burung pentet Jawa Barat kayak gini. Trotolan berapa harga nih? Trotolan 75 aja. 75. Kalau nah, yang dewasa itu 60. Dewasanya 60. Beda ya pentetnya ya? Iya. Sama yang pentet-pentet yang ini dari Jatim. Sama nih. Ini apa nih? Sama. Oh, trotolan. Itu dari Cianjur. Mudah hutan ya? Iya. Nanti teman-teman bisa pilih yang sedang mencari burung pentet untuk persediaan sekarang. Kalau yang ini tonton kita sedang milih burung kecil nih mas ya? Iya. Wah mantap. Ini stoknya lagi lebih banyak. Kecil pokoknya. Nah kalau yang di atas dari burung ini nih? Podang. Podang ya? Iya. Itu ke podang apa kira-kira? Podang Sumbawa bos. Sumbawa atau Bali ya? Iya. Ini burungnya pantulan dia mulus, dokor apa-apa sih mas? Itu ada yang mulus ada yang dokor bos. Udah makan bur belum dia? Udah rawatan 2 minggu bos lebih bos. Oh rawatan 2 minggu lebih. Nah stoknya ada pilihan tuh. Kalau harga sama nggak itu? Sama bos. Tinggal pilih. Berapaan? Pokoknya yang ini dobel aja deh. Yang mulus 275, yang bondol 2,5 lah. Oh, 275 mulus, bondol 2,5 ya? Iya. Tapi udah kena pur ya? Oh, udah, pur ayam bos. Aman betul. Dari burung kepudang, yang sedang mencari burung kepudang, stok banyak nih ada pilihan. SDC rawatan apa gimana ini? Iya, itu yang udah ngepur bos. Oh siapa tahu ada yang mau ya? Ada dua bos, udah bunyi. Ini bunyi itu mas? Iya bunyi. Tuh bunyi dia? Iya kalau yang ini yang udah rawatan 1 tahun no bos, itu menok. Oh. Itu men setahun misalnya 2 bulan no bos. Tapi katanya ada rajin ini. Iya dua ini udah bunyi bos, sama itu bos. Apa yang mau tidur? Oh enggak tuh. Langsung loncat. Ini harga berapa ini? Itu harganya 3,5 bos. Oh 3,5. Ya. Udah terpandor buat rajin ini ya. Tapi burja ini. Hah? Burja. Burung aja ya. Itu sama itu punya dengan. Mana? Oh, ona yang ada lagi. Ya. Oh, ini ada lagi, teman. Gak dua bos. Ada dua ekor ya. Nah, yang satu tuh di teman tuh rawatan 8 bulan, yang satu 1 tahun, bos. Wah, main lama ya. Ini ada pelatuk-pelatuk apa nih? Pelatuk ulam. Ini burung makan pur enggak? Ya. Makan pur enggak dia? Dia pur sama ulat. Oh, pur dan ulat. Agak dikasih berapa? Kayaknya 75.000. 75.000 per ekornya ya? Iya. Itu yang bunyi krik-krik apa tuh, Mas? Anak. Oh, yang bunyi anakan, Mas? Iya. Oh, waduh. Ini jantan semua ada dua ini nih. Istimewa, Mas ya. Cantik. Biasanya teman-teman ada yang nyari nih burung ini nih. Tuh, jadi kalau anakan dia gampang bunyi satu. Terus nanti gampang jinak juga ya. Iya. Ini dikasih makan apa dia? Jangkrik, Bos. Jangkrik? Jangkrik. Berapa harga ini? Ini harganya 125 aja. 125. Ada dua. Stoknya nggak banyak ya, ada dua ekor saset. Terus burungnya ini yang jantan ini. Jantan semua nih. Tuh, jantan semua. Dia ada mahkotanya tuh yang merah-merah. Tuh, sebelah sini juga ada. Tuh. Tuh. Buat bunyi-bunyian, teman-teman. Ini stok ada dua ekor. Punya terus ini buat masteran. Cakep ya. Iya. Ini cocok sekali buat masteran. Duh, udah kayak tengkes buto. Gak diam-diam dia. Nah, kalau yang ini nih termasuk burung kutilang yang membahoki. Bahokinya ada emasnya ya. Jenisnya kutilang. Dapatnya emas. Kutilang emas. Ini kalau yang ini kutilang emas masih bahan ya ini ya. Wah, di dalam lagi ramai teman-teman ya, sedang memantau ini. Pilih lagi ada banyak. Nanti kita tanyakan ya untuk harganya. Nah, enggak milih. Nah, ini lagi diperiksa dulu. Ntar kalau udah cocok baru dibeli ya. Mantap nih. Yang bondol tuh murah tuh. Nah, jadi dikasih harga berapa kira-kira ini, Mas? Itu kutilang emas harganya itu 40.000 aja bondol. 40.000 hitungan bondol ya. Iya, sama dokter sama itu 40. Mata putih ini ya. Itu yang Jawa bos, mata putih. Mata kalau putih dicampur ya. Itu enggak berantem. Kalau yang mata merah campur berantem. Berantem dia ya. Berarti yang dari Jawa bersahabat dong dia ya. Ini ada yang dokter tuh, cakep burungnya. Ini ada stok dari burung puyuh, teman-teman.
Nah, untuk Buyu ini tinggal 2 ekor yang wet face ya. Jadi dia di bagian pipi itu putih. Biasanya ya, dari Jawa Timur ya. Ini harga berapa ini? Harganya 125 ribu aja, Bos. 125.000 per ekor ya. Iya, per ekor. Oke. Okay. Stoknya ada 2 aja, Mas. Ada 2. Udah kena fur. Ya. Ini jantan betina apa gimana? Iya, ini pasang, Bos. Pasang ya? Iya. Oke, okay. Yang mau satset ya. Ini cukup murah harganya. Terus burungnya tinggal 2. Wah, ini kalau yang sebelah sini burung-burung kecil banyak banget nih. Ya. Burung kecil apa aja nih? Ciwa, cigun, cigun anti galau ada itu. Anti galau baru udah dewasa ya. Itu soalnya karantina Mas, rawatan. Oh, karantina rawatan. Oke, kita pantaunya dari yang ini nih. Ini yang sebelah sini ada burung dari peringkat bawah. Stoknya luber ya banyak ya. Ini peringkat bawah harga berapa Mas? Peringkat bawah harganya 20.000, Bos. 20.000-an ya. Iya. Nanti teman-teman bisa pilih. Dari burung peringkat bawah stoknya banyak banget ini. Jantan betina pasti ada dia. Nah, nih, kalau yang atas ada nggak ini? Peranjak atas ada, Bos. Oh, ada. Peranjak atas. Ini dia penampakan peranjak atas. Peranjak atas stoknya juga luber. Tuh ya, stok banyak. Iya, juga. Yang mau buat main grosir, buat milih-milih, stok banyak di sini. Harga berapa nih ini, Mas? Harga biasa, Bos, 30.000, Bos. 30.000? Iya. Ini boleh nego nih. Bisa, bisa, bisa. Bisa nego ya? Di tempat aja. Nego di tempat sampai jadi ya. Iya. Oke, nego di tempat sampai jadi. Kalau di sini buat ngasih harga pasar aja nih Mas ya. Iya. Oke. Hah? Iya. Ini di sini ada burung kowul cakep sekali. Ya itu udah bunyi, Bos. Udah bunyi? Udah. Jawa ini. Itu Sumatera, Bos. Oh, harga berapa ini? Itu harganya 225 aja. 225. Udah terpantau bunyi ya ini udah ya. Terpantau bunyi udah rawatan. Kemarin ada yang beli satu langsung di videoin saya di rumah langsung bunyi. Langsung bunyi ya. Mas, alhamdulillah langsung bunyi. Dia pesan lagi itu apa itu beranjangan yang kebik. Gitu. Berarti rezeki lah ya. Iya, langsung bunyi langsung joget itu. Ekornya langsung langsung naik turun. Hmm. Oke, ini stok satu aja nih. Itu satu doang nggak, Bos? Tapi burungnya nih masih bahan ya, belum makan full. Jadi ini ada pare-parenya nih. Ini pare-pare harganya kasih berapa, Mas? Harganya 25.000 aja, Bos. 25.000. Musambik Jawa. Musambik Jawa ya. Makasih, Pak. Ini pilihannya banyak, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memilih nanti langsung rapat ya, ini di harinya hari Jumat, teman-teman. Langsung di kelas Mas Aji lantai 2. Kalau yang nggak sempat merapat, mau grosir, ecer, ada kontak WA di atas video ya, buat dihubungi. Nah, kalau atasnya nih, dari burung ciblek. Ini cibleknya, ciblek sawah ya. Ciba, banyak. Ciblek sawah. 100 ekor lebih. Ini 100 ekor lebih. Kalau mau milih ini pokoknya pusing ya. Makanya langsung datang ke sini, biar enak nanti belinya. Harga berapa nih? Ciba harganya 20.000, Bos. 20.000, nego nyampe jadi. Iya. Oke, ngomong stok banyak ya ini. Ini ada SRDC nih. SRDC banyak, Bos. SRDC juga stok banyak. Ya, mulus ada, bondol ada. Ini Bali nih, Bali. Bali, Bali banyak. Kalau trotol, trotol ada nggak? Trotolnya kemarin ada satu laku ya, Bos. Langsung laku ya. Langsung laku. Cepet sekali. Ini kalau yang kayak gini mulus berapa nih? Itu mulus harganya 135. 135. Ya. Jadi jantan betina ini ada di sini ya? Ada. Nanti teman-teman bisa pilih lah ya. Iya. Kalau masalah jantan betina. Kalau yang trotol kemarin harga dikasih berapa, Mas, di sini, Mas? 225. Oh, kalau ada tadi ya. Iya. Sekarang kan udah habis nih. Stoknya nggak banyak kalau yang trotol. Ada juga yang bondolan. Nah, kalau yang bondolan mereka dikasih berapa, Mas? 110.000 aja. 110.000. Ini Bali semua, Mas, ya? Iya, Bali tuh. Nah, ini mulus. Stok mulus nih banyak. Bondol juga ada ya, pilihan. Ini nah, bondol. Kalau yang sedang mencari SRDC, full. Mulus. Banyak pokoknya stoknya. Banyak pokoknya, ya. Nah, kalau ini yang terpantau, udah dipilih. Dipilih dari burung klatik, ya. Ini klatik batu, Mas. Iya, ini yang rajin sold out 75.000. Yang rajin sold out 75.000. Iya. Yeah. Berarti bahan ada, rajin ada ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Untuk yang ini burung pelanduk. Pelanduknya pelanduk semak ya.
katanya sih kalau dari suara ini mewah, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu suaranya, nanti bisa diketik produk Semak Gacor ya. Udah mulai topel nih bos. Kalau semua mau udah naksir, nah nanti bisa dibeli. Harganya dikasih berapa ini mas? 35.000 bos. 35.000. Stok banyak itu. Ini stok banyak ya. Ada yang digantung, ada yang dibok. Iya. Kalau yang ini. Nah kalau atasnya kayaknya beda lagi mas ini. Yaitu londo lokal ada. Oh, londo lokal mulus sekali. Yang itu mulus. Iya ini mulus. Ada ini yang udah ngepuk ada itu dari londo mulus. Yang ini yang mulus berapa harga? Itu yang bahan itu harganya 90.000. 90.000 bahan ya mulusan. Ya, kalau yang makan pun ini mah. Oh ada. Oh nah, ini. Nah itu kawatan lama itu dari bontol sampai mulus. Ini harga berapa berarti? Itu 125 aja. 125. Iya pak. Oke. Aduh ini stoknya banyak ya. Nah kalau yang sebelah sini pentet panas nih. Matahari ya. Pentet matahari itu. Berapa harga nih mas? Tuh udah bunyi tuh 125 aja. 125 terpantau udah bunyi ya? Ya tuh kawatan lama juga itu. Kenapur belum? Udah kenapur bos, lama bos. Oke, udah kenapur nih lama. Lama juga mah. Murah tuh 20.000. Kalau jantannya itu paruhnya hitam bawah. Ini yang sebelah sini ada jongkangan. Tuh, jongkangan ini harga berapa mas? Jongkangan agak kayak biasa aja bos, dobral 45.000. Ya, biar agak beda-beda harganya. 45.000. Nah, harganya biar agak. Ya, kayaknya biar nggak berubah-ubah yo. Iya, itu jantan tuh bos. Jantan ya. Iya. Ini untuk yang mau jongkangan 45.000. Iya. Jongkangan ya. Pokoknya di kios sini aja nih. Oke. Itu 25 mulus. Nah, kita turunin. Iya. Ini persediaan dari burung cipok yang biasa selalu disediakan dari burung cipok. Nah ini kan cipo bahan semuanya. Pokoknya tiap hari insya Allah ada pokoknya sini. Insya Allah setiap harinya ada. Mau buat brosir, ecer, oke. Kita liatin dengan dekat. Seperti ini dia burungnya. Tuh, cipo. Ada mulus, ada bondol mas ya? Iya, ada mulus, ada bondol. Jantan betina juga ada ya pasti ya? Oh banyak, full. Ini kalau yang mulus harga berapa mas? Mulus harganya 25.000. 25.000 bagian mulus. Nah. Bondolan? Bondolnya harganya 15. Bondolan harganya 15. Kalau buat milih nih nyampe pusing di sini ya. Nanti teman-teman yang mau milih bisa merapat di sini. Grosir oke, ecer oke. Nah, kalau ini jala kebo. Waduh, ini jala kebo juga umpel-umpelan di sini. Jala kebonya ini harga berapa, Mas? Jala kebo tua itu 50.000 aja. Satu ekor 50.000. Ya, jambul-jambul ya dong. Jambul-jambul ya. Itu khusus tua. Khusus dewasaan ya. Iya. Oke. Jala kebo full stock. Untuk pilihannya udah pada jambul ya kelihatan. Burung ini gampang makan fur. Nah, kalau yang ya? Ini bagian burung terucuk. Untuk mata, ini terucuknya terucuk mana mas? Laku terus penyampasnya itu dua terucuk kebo. Terucuk kebo dari Bali. Iya dari Bali. Harga berapa ini? Ya harganya 40.000 yang mulus. 40.000 yang mulusan ya? Ya. Kalau yang bondol berapa kira-kira? Kalau yang bondol 25. Bondolnya 25. Oke ini rada backlight teman-teman ya. Soalnya lawan arus atau lawan sinar. Ada kutilang itu harga berapa mas? Kutilang 110.000 bos. Oh 110.000. Kalau 2 15. Kalau 3 20.000. 20.000 3 ekor. Soalnya ini burung kutilangnya juga tinggal dikit ya. Itu dulu sobatku yang bisa dibantu dari gasnya Mas Haji. Ini lantai 2. Stok full ya banyak teman-teman dari burung-burung kecil. Nah teman-teman kalau kepengen mantau di sini lebih mantap nih mantannya langsung ke kios biar gampang lebih jelas dan untuk harga nanti bisa dibicarakan. Oke mas Nasi Kini terima kasih banyak ya. Yo, sama-sama bos. Mudah-mudahan sehat selalu mas. Amin. Untuk kiosnya mudah-mudahan ramai nih mas ya. Amin. Oke ya. Itu dulu sahabatku silakan kunjungi dari kiosnya Mas Haji dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.